Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. PAS mempunyai calon muda dan muka baru yang lebih ramai berbanding calon-calon yang dikemukakan oleh BN. Naib Presiden PAS, Datuk Husam Musa berkata, yang paling ketara adalah calon-calon PAS di Terengganu, di mana sangat ramai calon muda dan muka baru diletakkan oleh PAS. Di Terengganu perubahan calon adalah sangat besar. Ini adalah kerana kita menerima mesej daripada bawah. Sejak 2008, rakyat Terengganu percaya jika sekiranya line-up calon PAS adalah muka-muka baru, lonjakan politik akan berlaku di Terengganu. Dalam perut map PAS, Terengganu adalah salah sebuah negeri yang kita letakkan prioriti. Baik untuk menambahkan kerusi parlimen maupun untuk mentadbir semula Terengganu. Di Terengganu, hampir kesemua calon parlimennya kecuali Marang adalah muka baru. Parlimen Kuala Terengganu akan ditandingi oleh arkitek terkenal Datuk Raja Bahrain. Dr. Khairuddin Ahmad Razali, Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat pula akan bertanding di Parlimen Kuala Nerus. Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang akan mempertahankan kerusi Parlimen Marang dan Dun Hru Rendang. MCA Wang Semaju bersama kira-kira 120 pertubuhan bukan kerajaan NGO Wang Semaju memutuskan memboikot Barisan Nasional sepanjang kempen pilihan raya umum ke-13 berikutan Datuk Yu Tiong Lok tidak dicalonkan di kerusi Parlimen Wang Semaju. Perkara tersebut disuarakan selepas mesyuarat tergempar bersama MCA dan wakil-wakil NGO Wang Semaju setelah mengetahui Tiong Lok tidak dicalonkan. UMNO mengumumkan meletakkan calonnya Syafiee Abdullah sebagai calon BN di Wang Semaju. Dalam pilihan raya lalu, calon BN dari MCA, Datuk Yu Tiong Lok kalah di tangan calon PKR Wee Chu Kiong. Wee Chu Kiong kemudiannya meninggalkan PKR dan menjadi anggota Parlimen Bebas. Ketua Bilik Gerakan Pilihan Raya MCA, Lim Chung Hong berkata, 120 NGO seluruh Wang Semaju telah sepakat bersama MCA akan memboikot pilihan raya kali ini. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.